Assalamualaikum murid-murid semua. Bertemu lagi dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 5. Hari ini, cikgu ingin mengajar murid-murid semua berkaitan tajuk ikut yang positif, tinggalkan negatif. Baiklah murid-murid semua, apa itu rakan sebaya? Rakan sebaya merupakan individu yang paling hampir dengan pelajar selain daripada ibu bapa. Oleh sebab itu, murid perlulah bijak memilih rakan agar tidak terpengaruh melakukan keburukan. Baiklah, kita lihat pada kepentingan rakan yang positif. Rakan yang positif akan memberi kesan yang positif juga terhadap beberapa perkara seperti pertama, rakan yang positif boleh mempengaruhi tingkah laku yang baik. Kemudian, emosi yang stabil. Yang ketiga, ia boleh memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran, iaitu murid-murid semua akan rajin belajar. Seterusnya, saling nasihat menasihati. Jika rakan yang positif, mereka akan memberi kesan positif iaitu menasihati jika kita membuat kesalahan. Seterusnya, hidup hormat menghormati. Yang keenam, dapat mendisiplinkan diri. Dan yang ketujuh, belajar ikhlas dalam bersahabat. Baiklah murid-murid, kita pergi pula pada kesan pengaruh negatif rakan sebaya. Kesan negatif yang pertama adalah ia memberi kesan yang sangat tidak baik pada disiplin diri. Iaitu, disiplin diri akan merosot dan memberi kesan pada masa akan datang. Yang kedua, pelajaran kita akan terganggu dan akan mula merosot apabila terjebak dengan perkara yang tidak baik. Ketiga, ia akan mengganggu emosi diri, iaitu akan menjadikan seorang yang pemarah dan sentiasa negatif. Kesan negatif yang keempat adalah ia akan mencalarkan maruah keluarga. Seterusnya, kita pergi pula kesan negatif rakan sebaya pada masa akan datang, iaitu pada jangka masa yang panjang. Penyalahgunaan dadah, bahan inhalan akan mengundang kepada rekod jenayah yang tidak berpenghujung. Ia akan mempengaruhi dalam bidang pekerjaan kerana sekiranya melibatkan kes jenayah, murid telah mempunyai rekod polis dan akan mengakibatkan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Seterusnya, mangsa buli pula akan mendapat gangguan emosi atau trauma yang berlarutan kesan daripada kes buli yang dilalui. Ia boleh mengundang kepada masalah depresi dan masalah mental juga. Seterusnya, kita pergi pada cara atasi pengaruh negatif. Cara yang pertama adalah anda mestilah kenal pasti perkara tersebut betul ataupun salah. Ingatkan diri mana perkara yang tidak baik dan perkara yang baik. Seterusnya, kita mestilah menghormati pilihan orang lain. Maka, orang lain turut akan menghormati pilihan kita. Seterusnya, kenali rakan positif dan negatif. Anda perlu pastikan berkawan dengan rakan yang mempunyai nilai yang sama dengan anda. Jika anda inginkan kawan yang baik, anda juga perlulah menjadi seorang yang baik. Dan anda perlulah saling memberi kesan yang baik sesama sendiri dengan rakan sebaya tersebut. Cara atasi yang keempat adalah perlu ada keyakinan diri. Remaja yang yakin dengan diri sendiri kurang terpengaruh dengan tekanan dari rakan sebaya yang lain. Anda mestilah lebih tegas dengan diri daripada terlibat dengan situasi atau perbuatan yang tidak baik.
Kelima, anda mestilah kreatif mencipta alasan. Rancangkan untuk melepaskan diri dan situasi tidak selesa atau berbahaya. Dan anda perlulah cipta atau buat alasan yang terbaik untuk elak dari ajakan yang tidak elok. Seterusnya, cara atasi pengaruh negatif adalah dengan mengatakan tidak kepada perkara yang tidak baik. Anda mestilah berani mengatakan tidak jika diajak melakukan perkara yang salah dan jelaskan dengan tenang kepada rakan sebaya anda kenapa anda tidak mahu mengikut mereka. Baiklah murid-murid, ini adalah tindakan jika ternampak perkara yang negatif yang dilakukan oleh rakan. Yang pertama, laporkan kepada guru anda. Jika anda tahu rakan yang ponteng sekolah atau rakan yang membuli rakan yang lain, jangan takut untuk membuat laporan ya. Yang kedua, anda mestilah tidak menyisih rakan yang membuat perkara yang tidak baik. Anda mestilah sentiasa berbuat baik kepada rakan walaupun dia bukan rakan yang baik kepada anda. Yang ketiga, menasihati rakan. Anda mestilah berani untuk menasihati rakan secara berhemah dan tidak berlebih-lebihan. Seterusnya, bimbing rakan anda. Anda mestilah sentiasa memberi kata semangat untuk rakan berubah ke arah kebaikan. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung mata pelajaran hari ini. Berikut adalah tugasan yang murid-murid perlu sediakan di rumah, iaitu bina dua rangkap pantun dengan tema sahabat. Kemudian, buat rakaman video anda menyampaikan pantun tersebut. Hantarkan hasil tugasan dalam channel Telegram Pendidikan Kesihatan Cikgu Aisyah Saad. Sekian sahaja. Sampai di sini semua. Assalamualaikum.